Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba Amar Pati Nusantara. Ya, bismillah, hari ini saya on the way ke sebuah kota ke timur saya bersama Om Liping. Halo Om, sehat Om? Sehat ya Om ya? Alhamdulillah. Kita sambil nyetir, sambil ngobrol-ngobrol sama Om Liping. Ini Om Liping, ini ada misi apa? Misi mengejar impian. Ya, mengejar impian. Kita, jadi kita mau mengantarkan Om Liping mengejar impian. Kita mau ke Pekalongan. Yang setelah transaksi alat ya Om ya. Berapa minggu ya? Sebelum lomba kok kemarin? Belum lomba kedua ya? Baru ke satu ya? Om Liping telepon saya. Giringan yang lalu lah ya, lomba mau pralomba. Pralomba pertama. Ya, pralomba pertama. Jadi Om Liping ini punya mimpi. Mimpinya sih tinggi. Saya juga saya dimintain membantu mewujudkan mimpi, saya juga gedek-gedek dan akhirnya pecah, mimpinya terwujud. Jadi hari ini kita mau ke Pekalongan. Kita mau big deal. Jaguar. Om Liping, pengen tahu saya kenapa Jaguar? Temennya udah lama, Pak Haji. Ya. Terus kemarin ngikutin lagi. Ya. Terakhir dia kemarin pralomba 2 juara lagi ya, Pak. Ya. Ya. Pralomba pertama 3-4, pralomba 2 kedua. Pralomba kedua ya. Nah, ini pralomba ketiga malah di South sama kau lihat Olivia. Jadi waktu pralomba pertama ya, kan yang sebelum itu kan saya telepon Pak Haji tuh. Ya. Ya. Masih sambil mikir-mikir, yeah, sambil nabung-nabung, Pak Ji. Aish. Nah, begitu pralomba kedua. Ya. Yeah. Masih juara juga. Hmm. Ah, udahlah. Makin mantap. Bulatin tekad. Guys. Bobok celengan, Pak Ji. Kira-kira gitu. Bobok celengan. Oke. Nah. Kok saya itu sampai bilang sama teman saya juga, ini kok Om Liping itu selalu bikin gebrakannya yang bikin orang-orang geleng-geleng kepala. Apa memang tujuannya Om Liping apa sih? Ada tujuan khusus sih, Pak Haji. Cuman kebetulan aja. Pas yang disuka harganya lumayan. Asik. Tuh, yang disuka harganya selamat lumayan. Pas kebetulan, Pak Ji. Kebetulan ya. Tapi maunya juga ya hari yang paket hemat. Tapi ya memang mas, begitu. Ya, kita lanjut lagi setelah tadi kita habis makan di mobil sama Om Ping dan rombongan. Kita sambil jalan-jalan Om Ping, ngobrol Om Ping. Ya. Om, tadi kenapa Om? Kenapa Jaguar Om? Itu kayak yang saya bilang di awal, Pak Ji. Sebelum pralomba pertama kan sukanya udah lama, Pak Ji. Sukanya udah lama. Terus sebelum pralomba pertama kan saya minta tolong Pak Ji ya waktu itu ya. Ya. Nah, ya itu sambil nabung dulu. Lihat pralomba pertama podium. Terus kemarin yang kedua podium lagi. Makin mantep ya. Makin ngebet. Nih, ini kan saya lihat Talindo, Om Liping dan Talindo ini kan bikin gebrak-gebrakannya, bikin geleng-geleng kepala. Ini kayaknya lagi ngumpulin materi lagi, banyak buruannya nih kayaknya. Kayaknya mau bikin
bikin kastil, bikin bikin perkumpulan legend, mau dikumpulin semua ini. Targetnya udah ada, Om Liping, target-target tuh. Sambil nyari sih, Pak Haji, sambil nyari. Kan sebagian juga udah di Cilegon udah diternak. Ya. Nambah-nambah materi ya, Pak. Asik. Nambah-nambah materi. Ya. Cuman yang tadi lah, kebetulan yang nyangkut di hati itu yang mahal-mahal. Udah lumayan. Iya, istimewa sih ya. Ya menurut saya sih memang ya pilihannya juga nggak salah, Jaguar, Dori ini nggak salah ya, karena fenomenal juga. Nah saya tapi kan nantinya itu Jaguar itu mau disandingkan sama apa sih? Rencana yang ada di impian Om Ping. Awal saya pasti masih lanjutin Mas apa Pak Ji, masih lanjutin sesuai dengan silangan yang dari Mas Junet ya. Kedepannya mungkin ada anak Dori, ada anak Samkok di Cilegon. Oh itu yang sudah ngantri ya? Mungkin bakal saya silangin. Ya. Tapi pasti saya bakal sambil diskusi juga sama Mas Junet. Iya. Kira-kira yang cocok kayak apa? Iya. Iya. Biar hasilnya. Mas Junet kan pasti jauh lebih berpengalaman ya. Iya, iya. Jadi pasti bakal diskusi sih sama Mas Junet. Karena kemarin tadi malam ya udah kita ngobrol sama Mas Junet. Kayaknya untuk kedepannya juga masih kita perlu masukan-masukan dari Mas Junet ya, Mas. Pastinya Pak. Iya, terus nah, setelah Jaguar boleh enggak tahu bidikan apa lagi sih? Ada berapa bidikan lagi yang udah yang ada, ya nggak usah disebut nama, nggak apa-apa, tapi ada berapa lagi target Om Ping? Kalau itu saya susah ngomong, Pak Ji. Hah? Sambil lihat celengan soalnya. Loh, sementara ya. Ini celengan kan nabung udah dari orok, abis. Aduh, ya tapi kan nggak, kayak kemarin pernah ngobrol nih, bidikan-bidikannya ada beberapa. Nah, pengen dibocoran aja ada berapa lagi bidikan, nggak usah disebut lah kalau kalau ini kalau untuk pastinya masih belum tahu, Pak Ji. Maksudnya pengen aja pengen ya, kan belum tahu bidikannya itu mau dijual apa enggak kan. Tuh. Ya tapi yang ada di angan-angan Om Ping, di angan-angan saya ada berapa biji lagi setelah Jaguar? Mungkin sekitar 5 sampai 7 lah, Pak Ji. Wow. Kira-kira tapi menyesuaikan sama. Iya, iya pasti. Itu 5 sama itu kan bukan saya bilang udah bisa dipastikan itu bukan burung enggak terkenal. Pasti burung terkenal, wah ini sangat istimewa yang dibidik ya. Mudah-mudahan bisa, karena kalau saya sih lihatnya gini Om Ping, jadi ini akan bikin hobi merpati kolong ini akan makin hangat dengan adanya ini juga pencapaian rekor mungkin rekor tertinggi kalau untuk di merpati bebasan. Tertingginya aja dipegang Talindo, timpa lagi sama ini tertinggi lagi. Nah, ini kan bisa jadi patokan ke jamaah-jamaah semua. Nah ini hobi yang terus berkembang dan hadirnya Talindo dan Om Ping ini kan bikin jadi hobi ini jadi greget terus gitu loh. Wah, ini perlu makanya saya mau mendampingin dan saya merasa jadi kehormatan mendampingin Om Ping untuk datang ke Pekalongan, bisa semobil, bisa membantu mewujudkan mimpi ini. Saya sangat 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 apa ya, merasa terhormat. Dan ini loh, saya pengen hobi merpati ini nggak pernah padam untuk kedepannya. Nah, kedepannya
materi ini apa nanti bisa di, kalau teman-teman misalnya ada anak jaguar itu kan sekarang lagi banyak buruan orang Om Bing. Kalau misalnya ada pengen anak jaguar ke Om Bing gimana Om? Kedepannya? Boleh Pak Haji. Nggak, saya nggak menutup pintu. Ya. Mungkin kalau untuk kedepannya bisa kontak ke Pak Jari. Yes. Tuh jamaah, untuk yang jaguar ya perlu di catat nih jamaah, untuk pasangan jaguar kalau ada jamaah-jamaah yang pengin bisa langsung hubungin Om Bing, bisa saya, bisa nanti kita share, Mas John juga bisa, Mas Jonet juga nanti bisa, pokoknya ini bertujuan untuk meramaikan Merpati Kolong Nusantara. Jadi tetap berbagi sama teman-teman yang mau pengen anaknya jaguar. Oke. Oke, jemaah, nanti kita sambung lagi sampai tempatnya Mas Jonet karena kita sampai di jalan, sambil jalan mungkin terganggu ya mau nyetir karena udah agak sore. Saya mau ganti nyetir. Nanti kita sampai ketemu di tempat Mas Jonet Kalangan. Oke. Wassalam ya. Terima kasih. Oke, kita udah nyampe Pekalongan dan masuk jam 6. Jam 6 Om Bing ya, lama ya. Come on. Hehehe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Merpati Nusantara. Siap. Weh. Nah, sekarang udah sampai di dalam dan lagi rame, lagi pada istirahat bersama Bang Ical TV. Hai. Silaturahmi sama Mictison Premium Merpati. Semoga ya, ya, kedepannya semakin sukses, panjang umur, sehat amin, selalu, amin, satu keluarga. Amin, amin. I love you. Main, main Merpati. Masa depan cerah dan cemerlang. Asik. Eh, Bang Ical. Kok pas di sini, tahu nggak di sini ada apa? Nah, kebetulan jam 1 malam, hujan gede, ya, mati lampu, Paman Mictison telepon. Nah. Nah, katanya ada apa bos? Pokoknya ada kabar gembira. Ya, bingung kabar gembira itu apa? Apa saya mau saya dijodohin? Barangkali kan mau dijodohin sama saudara, saya kan duda bos. Oh, enggak, saya enggak mau. Okay, ikutin terus ya channel Premium Merpati. Channel. Ada bursa apa ini? Ya, semoga kita tunggu ya. Sahabat Merpati bisa nanti ada live-nya juga ya. Semoga benar, bisa apa ya bermanfaat. Amin, amin. Untuk semuanya. Yeah. I love you. Nih sekarang nih sama banyak nih lagi pada ngapain nih mas? Lagi nyantai. Nah ini mas. Mas Juri. Ya. Tahu nggak kedatangan kita mau ada apa sih mas? Nggak tahu. Nah. Belum pada tahu kesini. Yo, belum tahu beneran mas. Belum tahu beneran Pak Haji. Iya. Ya. Ada nanti, apa? Nanti ya. bentar lagi tahu ya mas. Iya. Kita nunggu Mas Junet. Iya. Ya. Lanjutin. Wah ini lagi. Om Beben. Nah. Waalaikumsalam.
Sehat? Alhamdulillah. Yang kaya. Penting sehat dulu. Nah, ini sama Mas Beben. Mas ya, Ben. Iya. Pas ngumpul di sini, tahu nggak mau ada apa sih, Mas? Ini ya, jadi acara yang menggelegar mungkin ya. Ya kan? Tapi belum tahu ya apa-apanya ya? Arti sesungguhnya belum. Jadi ini memang surprise. Jadi semua nggak dikasih tahu, nanti pas ngasih taunya pas. Nah, oke. Ya, Mas Beben juga hadir. Nanti kita tunggu siapa lagi yang hadir. Ya, sampai ketemu. Oke, Mama. Oke, jamaah semua. Ini jumpa kangen bersama tim premium. Sekarang sudah menjadi sang YouTuber. Kali ini tim premium menyambangi Ken Wuti. Mas. Oke. Apa tau, Mas? Ini pencapaian terbesar yang sangat fantastis ya, di dunia. Makanya kita perlu ini di ambiarkan oke, ke jamaah dan merpati lover. Oke, ini pencapaian tertinggi Mas Junet. Dan ini merupakan rekor tertinggi di harga merpati. Oke, di Nusantara ya Mas ya. Menurut Mas Beben gimana, Mas? Sekarang kan lagi pandemi. Iya, lagi pandemi, tapi kok penjualan burung merpati masih aja tetap jadi booming. Nah, menurut saya nih ya. Jadi satu, ini untuk motivasi sobat merpati lovers-nya. Satu, karena yang menjalani dunia merpati ini, hobi merpati ini dulu, mungkin dianggap apa sih dunia merpati, apa sih burung merpati, harganya berapa. Tapi saat ini nggak bisa dibilang gitu, Pak Arif. Ya. Ini pembuktian. Ya. Sekali lagi bukan pamer. Yo, betul. Jadi untuk memicu, memotivasi bagi penghobi se-Nusantara. Ini bukan hoax loh ya? Bukan hoax. Jadi memang... Halo! Lama nggak ketemu nih. Mas Agus, ini kakaknya Mas Junet. Sehat, Mas Jo? Oke, siap. Alhamdulillah. Dulu dong. Itu, Ciari. Jadi, para penghobi merpati itu jangan takut. Kita bermain merpati jangan setengah-setengah. Dalam arti kita menggelutinya, menelatainya. Ya kita harus biar seperti ini, gitu, Ciari. Ya kan? Semangatnya tuh, biar saya... biar seperti itu loh. Itu motivasi ya, Mas ya? Motivasi. Nah, Mas Agus, Mas Agus gimana, Mas Agus? Sekarang lagi pandemi ya. Tapi hobi merpati itu makin kesini makin rame dan harga. Sekarang ada big deal itu ya. Menandakan merpati itu nggak ada surutnya, Mas. Iya, betul. Cara kata Kang Ical itu masa depan cerah. Asik. Itu merpati kolong semakin ramai ya sekarang. Dari kemarin aku ada temen yang mau kirim dari Papua itu. Oh ya? Iya. Aku tanya, Papua itu ramai enggak? Udah ramai, Mas. Oh ya? Udah ada berapa kolong itu? 3 kolong. Oh ya. Nah, aku berarti kan perkembangan merpati itu dari Sabang sampai Merauke sekarang. Hebat. Aku salut malah. Orang-orang di sana mungkin cari burung bagus-bagus kan mungkin masih sulit. Condongnya kan ke Pulau Jawa, kesini ke Pantura. Itu adanya YouTube sih, mereka malah termotivasi. Jadi termotivasi lihat YouTube, itu lihatnya Mas Bebe, Mas Gaji Ari, Bang Ical, Bang itu buat mereka referensi itu. Buat masukan-masukan, burung kolong itu kayak gini. Nah, mungkin dari Mas Agus pesan apa motivasi buat jamaah-jamaah ini yang baru mau main merpati kolong, speknya gimana, Mas? Ya, menurut saya untuk para pemain-pemain baru itu lihat-lihat buat inspirasinya dari pemain-pemain yang lama sebenarnya itu. Itu kan banyak lah sekarang tim-tim besar itu buat dia itu belajar. Ntar itu bagaimana punya burung bagus itu gimana, cari misalkan walaupun kan kadang ada
uangnya mungkin mepet, nggak nyampe itu harus gimana? Sekarang kan udah banyak itu, lihat Facebook ada lelang itu padahal burung-burung mewah-mewah banyak. Nah, itu burung rekomendasi menurut saya udah. Iya, sekarang lebih digampangkan. Iya, digampangkan. Medsos ya. Iya, betul. Hanya dan juga kita selektif dalam memilih materi juga ya, Mas. Iya, betul. Terima kasih Mas Agus. Mas Beben, lagi ya, Mas Beben. Siap. Terus Mas Beben, dengan kita kan mau pecah rekor nih Mas Beben. Nah, bisa gak disampaikan ke jamaah-jamaah PMC nih? Harus gimana? Misalnya, ya sesuatunya kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh, itu mendapatkan hasil yang maksimal. Okay. Siap Mas. Okay, jadi untuk jamaah semua ini, khususnya penghobi merpati, kalau kita menekunin satu pekerjaan aja nih, kalau kita itu nyelelek ibaratnya, nyelelek itu tidak konsisten. Okay. Tidak serius ya? Tidak serius. Ya. Itu alhasil. Nyelelek bahasa mana lu? Tadi nemu. Bahasa jadi tetap. Pas-pas ke warung, wah nyelelek. Oke, okay, saya tiru. Siap. Jadi itu akan menghasilkan sesuatu yang kurang bagus juga. Ya, lah kalau kita menekuni seperti halayaknya Ken Wutin, dia sudah mau runtuh, tetap dia kekeh, bangun lagi. Contoh materi sudah habis, dia tetap bangun lagi. Gimana biar dunia saya, bagi dia kan begitu, wong saya hobinya burung, agar tercipta burung itu menjadi satu sesuatu keindahan bagi saya untuk yang main, kecintaan bagi saya yang main, dan menghasilkan yang seperti sekarang ini. Jadi ini tentu sangat motivasi banget untuk sobat merpati lover semua. Saya tambahkan, intinya serius menjalani hobi merpati, kerja keras, ulet, dan insya Allah mendapatkan hasil yang maksimal. Kita lanjut karena Mas Juliet sudah datang. Oke. Okay. Kita beresin dulu acaranya, benar nggak? Oke. Okay, ya, ayo.